Akun pedalaman YouTube DPR RI @DPRRIOfficial terkena hack dan memposting video judi online sejak Rabu 6 September 2023 pagi. Berdasarkan pengamatan Tribunnews.com, akun YouTube DPR RI tersebut menampilkan live posting judi online. Saat dikonfirmasi, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan akun tersebut sedang terkena hack. Indra mengungkapkan pihaknya telah menghubungi pihak Google Indonesia untuk merecovery akun YouTube DPR RI. Selain itu, tim IT DPR RI juga sudah melakukan upaya guna merecovery akun tersebut. Ia mengungkapkan langkah yang diambil dari pagi tadi yakni sudah menghubungi Google Indonesia untuk merecovery akun YouTube DPR. Dari pihak Google sudah meneruskan ke Google Pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapat digunakan lagi oleh DPR.